Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Soekartono setelah menerima kunjungan Aris Merdeka Sirait dan tim Komnas Anak di Kapolres Sidoarjo. Selain memberikan penghargaan kepada Polres Sidoarjo dalam penciptaan situasi kondusif perlindungan anak, salah satu agenda kunjungan Komnas Anak adalah untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan SD Anugrah School terhadap siswanya. Kapolres mengatakan tidak hanya menjadi perhatian Komnas Anak, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa ini juga menjadi atensi Komisi 3 DPR RI. Hingga saat ini penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa sekolah dasar Anugrah School tersebut masih terus berjalan secara profesional. Selain telah memeriksa 20 orang saksi, Polres Sidoarjo juga mendatangkan psikiater untuk memeriksa terduga pelaku M serta kedua korban yakni AB dan juga N. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater, M terduga pelaku kekerasan seksual kepada siswa telah dinyatakan mengidap kelainan seksual. Selanjutnya, Polres Sidoarjo rencananya akan melakukan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Prosesnya masih berjalan, sedang ditangani unit PPA. Kemudian terhadap saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, mendatangkan psikiater untuk memeriksa calon tersangka dan korban. Kemudian kita sudah minta bantuan lapor untuk melakukan pengecekan penelitian terhadap handphone yang digunakan pelaku. Kemudian proses ini langsung dalam pengawasan saya sendiri, kemudian Polda, dan kemarin dari Komisi 3 DPR RI juga menanyakan dan semuanya sudah kami jawab. Proses penyidikannya dilakukan secara profesional. Sebelumnya, dua orang tua korban pelecehan seksual di salah satu SD Eli di Sidoarjo, SD Anugrah School, melaporkan kasus ini ke Mapolres Sidoarjo. Berdasarkan laporan ini, Polres telah memanggil sejumlah saksi dan terlapor. Menurut keterangan korban, mereka mengalami pelecehan seksual ini setiap hari dari terduga pelaku M yang juga karyawan sekolah SD tersebut.